Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Syahrudin Alrif kembali turun melakukan reses dan temu konstituen masa persidangan 2 tahun anggaran 2022-2023. Kegiatan reses dan temu konstituen berlangsung di beberapa wilayah di Kabupaten Sidrap, dihadiri anggota DPRD Sidrap dari fraksi Partai Nasdem. Di reses kali ini ada yang menarik perhatian, pasalnya salah satu bocah menunjukkan aksinya dengan bermain band bersama salah satu grup band ternama di Kabupaten Sidrap, yakni Quick Band. Bakat dan talenta untuk ukuran seusianya memang menjadi spesial. Bocah tersebut diketahui bernama Al-Fatih dan tidak lain merupakan salah satu putra Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Syahrudin Alrif. Salah satu tim SAR yang ditemui di lokasi reses tersebut mengatakan, Al-Fatih memang sejak dari dulu hobinya main drum. Apalagi Al juga orangnya tidak pemalu, dan sebagai orang tua Syahrudin Alrif pun terus mendukung hobi dari buah hatinya tersebut. Aksi Al-Fatih pun menjadi perhatian para tamu undangan dengan aksinya yang memukau.